Gue hianati Datu Mala Sakti dan bantuin Bara. Kamu benar-benar hebat. Saya kagum dengan kemampuan kamu. Gak bisa sini terus, Bem. Kita harus keluar dari sini. Lo sabar dulu ya, Han. Kita pikirin cara lain. Supaya kita bisa kabur dari sini. Ngomong-ngomong keadaan lo gimana, Han? Lo baik-baik aja, kan? Gue baik-baik aja, Bem. Lo seriusan? Coba sini deh, gue periksa dulu. Enggak, Bem. Gue baik-baik aja. Udah, lo jangan maksa. Gue cuma bantuin lo doang, Han. Jian? Han, lo kenapa? Jen, Han. Nggak, Bem. Gue baik-baik aja, Bem. Gue bisa sendiri. Cuma mau keluar dari sini, Bem. Gue kangen balik ke sekolah lagi. Gue kangen sama yang lain ya, Bem. Kangen sama Arga. Masih juga lo ngomongin Arga. Gue nggak ngerti sama lo, Han. Apa kurangnya sih? Gue dibandingin Arga. Jangan mulai deh, Bem. Apa masih perlu gue jelasin sama lo gimana perasaan gue ke Arga? Lo juga sih, Han. Suka narik ulur gue. Kok jadi gue? Orang lo yang naksir sama gue? Idih, biar banget lo. Loh, tapi emang iya kan? Iya gak? Arga kemana sih sampai sekarang belum pulang? Apa jangan-jangan Arga gak berhasil buat mempelajari ilmu dari Kisapta? Kamu benar-benar egois, Citra. Papa. Pak, aku... Yang ada di pikiran kamu sekarang cuma Arga. Apa kamu gak khawatir sama sekali keadaan dia? Pak... Karena mungkin aja. Sekarang Ki Adewangsa sudah melakukan sesuatu kepada dia. Apa kamu pikirin hal itu? Pak, Citra juga mikirin. Citra juga khawatir sama Jihan, tapi kan... Tapi apa? Tapi Arga lebih berharga dari segalanya. Dari Papa, dari Jihan. Arga kamu sendiri. Saya kecewa sama kamu. Bah. Ustaz, ini dudung-dudung yang nyari. Hah? Dulu kan saya pernah jadi kayak Tarzan. Kalau Didi mah gak bisa apa-apaan. Apa? Bisa cuma makan doang.
cuma buah-buahan. Hah? Apaan? Kamu aja kemarin pelit, saya dikasih apaan mendikit banget. Ini apa sih? Ribet banget berdua, mau makan sama ngobrol. Ayo. Enggak. Aku maaf. Ya. Bre. Jangan semua. Mati. Masih untung kasih makan. Dudung mah ngaku-ngaku berani sama harimau loncat ke pohon. Harimau siapa? Siapa lagi? Hah? Kamu juga selalu bilang berani sama Durno, padahal mah takut. Siapa yang bilang, Deng? Kalau ada Durno, pasti kabur. Siapa yang bilang? Durno tuh kecil, kecil. Kalau Pak Durno misalnya megang leher? Ya, dia tak, set, tuh. Kalau megang hidung? Ah, comotek. Kalau megang perut? Ah, tinggal pintir, pek. Durno kecil gak ada apa-apanya, Deng. Siapa? Pak Durno. Apa kabar Pak? Baik. Dia emang suka gitu Pak. Suka ngedek-ngedek. Masa tadi Bapak dibilang, mana Durno, Durno kecil. Bong, Pak Durno. Kalau saya mah takut sama Pak Durno. Saya mah malah kalau saya perempuan nih saya naksir sama Pak Durno. Tapi kan saya laki-laki. Saya malah pas lahir aja, kalau yang lain, kalau saya enggak, Bapak Durno ampun. Gitu Pak. Alah ngomong doang. Nomi, Nora, kamu tuh cakep-cakep mau makan kayak harimau sih. Pelan-pelan makannya, Anak-anak, coba deh, kalau jadi perempuan itu harus anggun. Oh. Makannya benar. Harus anggun. Iya, Ibu. Iya kan, Pak? Iya kan, Pak Durno? Iya. Woi, ayah Pak Yusuf! Ayah Pak Yusuf, ayah Pak Yusuf kampung ini. Sekarang, semua warga udah berusaha ngejar mereka, Kang. Gimana? Ayo, cepat, ayah, Kang. Ayo. Beb, ini kesempatan kita buat kabur. Iya, Han. Kita coba satuin kekuatan. Buat ngancurin sel ini. Gawat. Mereka semakin banyak. Aku harus kabur dari sini. Aku gak mungkin ngelawan mereka semuanya. Yang datang ke sini, Bem. Kita belum bisa hancurin sel ini lagi, Han. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang? Kita siap-siap aja. Citra. Mrs. Suwono. Ayo, Pak. Cepat buka pintunya, Pak. Menurunkan ilmuku kepadanya. Dengan ilmu itu,
dia pasti dengan mudah menemukan Arga. Kisata, pamanmu yang selalu suka ikut campur itu. Pasti dia sudah membantu Arga, kan? Kalau tidak, Bara pasti bisa membawa Arga ke sini. Karena Bara sudah ayah berikan ilmu yang cukup tinggi. Itu semua nggak ada urusan ya sama Kanaya? Jelas aja. Karena jika tugas Bara sudah selesai, ayah akan menikahkan kamu dengan dia. Kanaya nggak setuju. Ayah nggak bisa maksa atau ngatur hidup Kanaya sama sekali. Diam! Ada yang berani berantem sama kita ayah. Besok, Arga tidak juga tertangkap. Jihan dan Bambi akan ayah habisi sekalian. Enggak, ayah. Enggak. Ayah nggak boleh ngelukain mereka. Ayah nggak boleh hukum mereka, ayah. Cukup. Diam. Cukup, ayah. Dosa-dosa ayah udah banyak. Ayah udah ngebunuh orang-orang yang gak bersalah. Jangan ditambahin lagi, ayah. Mereka semua itu teman-teman Kanaya. Diam! Biar aku sendiri yang menghabisinya. Akhirnya aku berhasil memancing Ki Adi Wangsa keluar. Sekarang aku harus bisa menjauhkan dia dari rumahnya supaya Citra dan Siswono bisa dengan mudah membebaskan ayah. Bisa-bisanya kamu tersenyum. Padahal ajal kamu sudah dekat. Kenapa enggak? Ternyata Ki Adi Wangsa yang selama ini namanya diagung-agungkan. Penampilannya jauh dari bayangan. Diwangsa sudah terpancing. Sekarang saatnya aku kirim dia menjauhi tempat ini. Kejar dia. Kanaya, kenapa Cid? Han, lo mendingan sama Papa sama Baby duluan aja. Gue mau balik lagi buat nyelamatin Kanaya. Jangan, Citra. Pa, Citra bisa jaga diri Citra sendiri kok. Citra! Cid! Tahunan Ki Adi Wangsa. Betul, Om Ujang. Ayo kita tangkap aja dia, ayo. Ayo kejar. Ayo. Aduh. Lari kemana tuh, Sep? Mendadak hilang, oi. Hah? Lari kemana ya? Ayo kita cari. Tunggu. Sepertinya ini teh jebakan, Sep. Kanaya! Iya, ayo. Thank you.
makasih ya, Cit ya. Kamu udah mau nolongin aku. Gak apa-apa. Yang penting kita sekarang harus tinggalin tempat ini, ayo. Tunggu dulu. Arga gimana? Apa dia baik-baik aja? Karena ya, Arga pasti baik-baik aja kok. Lo gak usah khawatir ya. Ayo. Kanaya telah melarikan diri. Waduh, Kang Ujang, kita harus cepat lapor Ki Adiwangsa. Ayo. Kanaya, itu harimau jelmaan penduduk kampung ini, Cit. Ayo, ayo, ayo. Sekarang kau tidak bisa lolos lagi. Belum tentu. Habisi dia. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan kamu, Arga. Apa yang dibilang Kisah Tolong yang benar? Gue gak bisa mengendalikan diri gue. Sebaiknya pergi dari sini, Cit. Sebelum ayah aku atau warga kampung ini ngeliat kita. Ayo. Sekarang udah aman. Awas, Cit! Karena ya! Kenapa Citra dan Kanaya belum muncul juga? Sesuatu sama mereka, Om. Magali. Kanaya dan Citra mana? Mereka belum muncul, Om. Kita hadapi harimau-harimau. Habisi mereka.
kita berhasil menghabisi harimau-harimau itu. Apa yang harus kita lakuin? Kita bagi dua kelompok, biar gak gampang dikejar. Kita bikin mereka bingung. Saya, Siswono, Bambi dan Jihan, menuju kampung harimau. Citra dan Kanaya, ambil jalan memutar. Ayo! Yang terlihat, kamu harus lebih dahulu mengubah yang tidak terlihat. Apa maksud hisap teh? Kekuatanmu memang sangat kuat, Arga. Tapi penuh dengan amarah. Jiwa kamu yang sedang bergejolak. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan kamu, Arga. Apa yang dibilang Kisah terbang benar? Gue gak bisa mengendalikan diri gue. Kekuatan yang bersumber dari dalam hati dan pikiran yang jernih, bukan dari amarah. Lo mundur, Cip. Biar gue yang ngadepin mereka. Ngumpet sana. Biar mereka sama-sama cukup. Iya, Kanaya. Maaf, Ki. Kanaya tidak ada lagi di penyekapannya, Ki. Begitu juga dengan Jihan dan Bambi, Ki.
Fokus, Arga. Fokus. Kamu harus konsentrasi. Kalau kamu tidak konsentrasi, aku akan mudah menjatuhkanmu. Kenapa perasaan gue gak enak? Gue ngerasa suatu hal yang buruk terjadi sama Citra. Arga, kamu harus konsentrasi. Gara-gara gue lu jadi kayak gini, Han. Nggak, Bem, gue nggak apa-apa. Lagian lu juga tadi udah berusaha buat nolongin gue. Sekarang kita impas. Ini yang bikin gue selalu jatuh cinta sama lu, Han. Sifat lu yang berani. Dan gak ragu ngorbanin diri sendiri demi nyelamatin orang lain. Selalu bikin gue kagum. Ya. Luka kamu harus segera diobati. Ayo kita pergi dari sini. Mananya dia? Hah? Ah, jangan-jangan di sebelah sana, Kang Ujang. Mana itu mau kemana? Ya mau nyari-nyari, Kang Ujang. Embung.
Didi wae. Didi? Heh. Pasti tak mereka nanti akan kesini di. Dikit, mereka nggak pergi-pergi juga dari sini. Kita harus pikirin gimana caranya kita kabur dari sini, Cit. Aku tuh nggak bisa terus-terusan ngulur waktu kayak gini, Cit. Aku nggak sabar mau ketemu sama Arga. Jangan-jangan karena emang benar-benar suka sama Arga. Belum selesai masalah gue sama Jihan. Sekarang udah nambah lagi masalah sama Kana ya. Gue harus gimana sekarang? Kana juga udah baik banget sama gue. Dia udah nyelamatin gue. Apa gue juga harus ngalah sama dia? Sama kayak waktu gue ngalah sama Jihan. Kalau kamu mampu mengembangkan kekuatanmu itu, maka selamanya kamu tidak bisa dikalahkan. Senyuman malah omelan. Sabar dong. Sebagai sahabat baik, saya akan bantu kamu supaya Durno jauh dari Bu Susan dan kamu dekat dengan Bu Susan. Bu Susan, maksud saya. Nah, caranya, saya punya ide yang bagus. Apaan itu? Kamu paling jadul. Ini ide saya, bukan jadi jadul. Jadul itu lama. Pasti kalau kasih ide sama kamu, Gatot. Ini mah khusus hanya bisa dilakukan oleh kamu, tidak bawa-bawa Gatot. Plekok, Gatot itu maksudnya gagal total. Bagian suka pakai singkatan-singkatan, ini mah idenya bagus. Apaan? Kamu ajak Duno untuk lomba manjat pohon. Coba. Coba aja dulu, kamu naik. Karena kamu sudah dilatih sama harimau untuk naik. Ya. Tapi kan kemarin itu saya nggak sengaja, Ding. Nggak apa-apa, cobain lagi secara nggak sengaja. Aku enggak, saya yakin kamu bisa. Benar, Ding? Iya. Kisapta sudah mau menurunkan ilmu kisapta kepada saya. Sekarang kamu sudah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kamu mampu mengembangkan kekuatanmu itu, maka selamanya kamu tidak bisa dikalahkan, Arga. Tapi kisapta, sejujurnya, aku justru ingin menjadi manusia biasa, seperti manusia normal lainnya. Tapi kamu harus ingat, Arga. Di luar sana, ada banyak orang yang ingin memiliki kekuatanmu. Seharusnya kamu bersyukur. Karena kamu tanpa mencari dan berlatih yang keras, kekuatan itu sudah bisa kamu miliki. Ditambah lagi hatimu yang sangat tulus. Saya percaya kalau ilmu kamu gak akan merugikan orang lain. Justru akan membantu mereka yang sedang membutuhkan. Keadaan kamu lain dengan para penduduk kampung Lembah Putih. Mereka semua dalam pengaruh jahat. Mereka semua harus kita selamatkan menjadi manusia normal. Supaya mereka tidak mengganggu kehidupan makhluk yang lainnya. Tapi sayangnya, kakakku sendiri Ki Adi Wangsa dari dulu tidak pernah setuju. Dia ingin melestarikan keadaan kampung Lembah Putih semata-mata demi kejayaannya.
Kanaya, kayaknya ada yang ngikutin kita. Ya udah kita sembunyi aja ya. Ayo. Firly! Cicit, mau kemana? Kanaya, gue harus nyelamatin Firly. Jangan sekarang, ini lagi bahaya. Gue sahabatnya Firly, gue gak mungkin diemin dia terus. Gue harus kesana, Kanaya. Jangan, jangan, jangan. Aku juga yakin, Bara sama yang lain juga gak akan ngapa-ngapain Firly. Mendingan sekarang kita nyusun cara gimana kita nyelamatin Firly. Kanaya, tapi kan... Udah, kamu jangan khawatir. Kamu lihat dong, itu dia lagi di situ. Langsung ringkus saja mereka, Bar. Iya, Bar. Tangan gue juga gatal banget, Bar. Diam. Jangan sekarang. Ini belum waktunya. Dan lo, Firly, lo mendingan diam. Kalau enggak, gue habisin lo sekarang. Sepertinya latihan hari ini sudah cukup. Sebaiknya kita kembali ke rumah. Saya masih mau berlatih sebentar lagi, Ki. Baiklah. Sebagian ilmuku padamu. Apa lo masih punya ramuan herbal yang bisa nyembuhin gue jadi manusia normal?